Meski menyegarkan, jangan minum soda saat berolahraga. Cukup banyak orang yang sengaja mengkonsumsi minuman bersoda saat dan setelah berolahraga. Hal ini disebabkan oleh adanya sensasi segar setelah meminumnya. Sayangnya, pakar kesehatan menyebutkan bahwa ada dampak kesehatan yang akan kita dapatkan jika kita mengkonsumsinya setelah melakukan aktivitas fisik seperti sebagai berikut. Manfaat olahraga tidak maksimal. Minum soda saat atau setelah berolahraga akan membuat perut kembung, bahkan meskipun kita hanya mengkonsumsinya sedikit. Kondisi ini akan membuat kita tidak berolahraga dengan maksimal karena berkonsentrasi dan akhirnya mudah terkena cedera. Tingginya kalori yang ada dalam minuman bersoda juga akan membuat kita tidak mendapatkan manfaat maksimal dari olahraga mengingat kalori yang baru saja kita bakar justru dikembalikan lagi akibat mengkonsumsi minuman ini. Membuat berat badan naik. Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk mengendalikan atau menurunkan berat badan. Sayangnya, dengan mengkonsumsi minuman bersoda setelah melakukannya, kita justru akan menambah berat badan sehingga olahraga pun menjadi hal yang percuma. Sebagai contoh, jika kita sudah membakar kalori sebanyak 250 selama berolahraga, namun kemudian mengkonsumsi minuman bersoda dengan jumlah kalori 300, maka tentu berat badan kita akan naik, bukannya turun. Mengganggu keseimbangan gula darah. Saat berolahraga, kadar gula dalam darah cenderung menurun. Jika kemudian kita mengkonsumsi minuman bersoda, maka kadar gula darah bahkan bisa saja anjlok dan berbahaya bagi kesehatan. Memang, minuman bersoda biasanya memiliki kandungan gula tinggi. Dengan mengkonsumsinya, diharapkan energi tubuh bisa kembali. Sayangnya, efek peningkatan energi ini hanya akan berlangsung sementara dan tubuh justru akan mengambil lebih banyak gula darah dan membuat jumlahnya menurun drastis. Pakar kesehatan menyarankan kita untuk mengkonsumsi air putih alih-alih minuman bersoda agar tubuh bisa kembali berstamina dan membantu proses pemulihan tubuh dengan lebih baik.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.